Sekarang kita bersama dengan seorang pelakon yang berbakat besar dan memang banyak pengalaman dalam dunia perfilman di Malaysia. Kita bersama dengan Abang Rusdi Ramli. Apa khabar, bang? Alhamdulillah. Rusdi Ramli adalah salah seorang pelakon dalam filem Awan Dan Nia. So, boleh tak abang ceritakan sikit watak dan watakan abang dalam filem Awan Dan Nia ni? Okey, dalam filem Awan Dan Nia The Movie ni, saya memegang watak sebagai pilot dalam cerita ni. Pilot dalam penerbangan yang di mana Dan Nia dan juga Tania ada dalam penerbangan ni. Jadi, insiden yang berlaku dalam filem ni membabitkan kami bertiga. Dan mereka berdua berebutkan pilot ni lah kononnya. Akhir pada cerita ni, kena tengok di panggung lah. Dalam filem ni abang bergandingan dengan Shah Lihaya kan, seorang pelakon yang berbakat besar tapi masih lagi baru. So macam ada tak masalah bekerja sama dengan Shah? Tak ada, saya tak ada masalah dengan Shah. Shah pada saya seorang pelakon yang committed dan dia tahu apa yang dia buat. Lagipun Awan Dan Nia ni memang custom made untuk dia sebenarnya dan cerita dia. Jadi saya rasa tak ada masalah pasal dia bawa watak dia. Saya yang mungkin ada masalah pasal saya watak baru dalam Awan Dan Nia kan. Jadi untuk bekerja dengan dia tak susah sangatlah. Dia pun seorang yang simple dan tenanglah dengan dia. Apa perasaan abang bila berlakon dalam satu franchise yang banyak pengikut dia dekat dalam TV and sekarang ni dekat filem? So apa perasaan abang? Okay, Awan Dan Nia memang dah ramai followers, especially teenagers yang mana peminat-peminat Shah dan juga Awan Dan Nia sendiri. Jadi watak baru dalam Awan Dan Nia ni, abang tak malu untuk kata mungkin abang tumpang sikit kot Awan Dan Nia ni pasal abang inilah hero saya yang paling handsome sekali, Rusdi Ramli. Yeah. Saya nervous nak berlakon dengan dia sebab dia sangat seksi dan warna arut. Macam tu lagi tuan kat tempat syuting pun. Jadi tak ada masalah lah kerja dengan dia kan. Okey, kalau kita tengok kan pelibatan abang dalam filem ni memang eksklusif. Memang jarang, memang susah nak tengok abang berlakon dalam sesebuah filem kan. So macam mana abang pilih satu filem tu dan apa kriteria yang boleh buatkan abang berminat untuk berlakon dalam satu filem? Okey, salah satu kriteria yang abang buat adalah abang akan cuba watak-watak yang tak pernah abang buat, especially dalam filem lah. Pasal filem ni impact dia lebih pada TV. Dan sebab apa abang terima Awan Dan Nia ni, salah satu sebabnya adalah sebab pengarah dia, Rachid Sibe. Kira boleh katakan awal-awal dulu pun banyak berlakon dengan Rachid Sibe. Jadi bila dah lama tak kerja dengan dia, dia offer untuk filem ni, abang terima. Ini kita cerita pasal Awan Dan Nia. Dan selepas ni 25 April abang akan keluar dalam satu lagi filem, iaitu filem Mencari Cinta bersama dengan Nora Danish. Mula Shah Lihaya, sekarang ni Nora Danish. Dua-dua tu memang orang kata wanita idaman Malaya. So apa perasaan abang dapat berlakon dengan Nora Danish? Sebenarnya kalau ikut perasaan, samalah siapa pun yang digandingkan pada abang. Itu kerja, apa yang nampak dalam skrin ataupun TV tu, itu adalah watak masing-masing. Tak ada masalah lah dengan siapa pun. Selain daripada Awan Dan Nia dan juga Mencari Cinta, apa lagi aktiviti-aktiviti ataupun perkembangan terbaru abang? Okey, sekarang di samping berlakon, abang juga dah mula mengarah, tapi cuma mengarah untuk drama TV lah. Filem belum lagi, insyaAllah kalau ada rezeki. Di samping berlakon, abang juga mengarah. Jadi sekarang ni terbagi dua lah. Tu setengah orang cakap, lama tak keluar kan. Mungkin mengarah ni perlukan masa yang lebih. Jadi abang tak suka buat kerja dua kerja dalam satu masa. Jadi biar habis satu. Yang masalahnya kadang-kadang bila jadual tu belaga, tak dapat lah buat kan. Jadi sekarang ni lebih kurang macam tu lah. Hai, saya Rusdi Ramli. Jangan lupa untuk menyaksikan filem Awan Dan Nia The Movie yang akan berada di panggung bermula pada 14 Mac ini.